Rajin belajar, jadinya jadi anak pinter. Siap, Cen. Siap, Cen. Makasih ya, Cen. Udah kasih kita hadiah. Ya udah, kalau gitu Cen pulang ya. Ya. Dadah. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat ikan biar bisa dimasak. Banget. Tunggu. Lu mau mancing di sono ya? Iya. Emangnya kenapa? Awas lu ya. Kalau lu sampai buang sampah di sono, gua gibeng lu. Gua mau mancing, bukannya mau buang sampah. Nah, itu tuh. Itu buat buang sampah kan? Ini bubu buat tangkap ikan. Nih, lihat nih, buat mancing. Elah. Wah, kayaknya di sini nih cocoknya nih. Mudah-mudahan ada ikan yang banyak nih di sini nih. Aduh, moga aja banyak ikan yang nyangkut di bubu ini. Ikannya kecil banget, gua kira gede. Ini Pak, mutiaranya. Anda periksa dulu ya, teh punya mutiara ya. Ya sok atuh, mangga diperiksa. Bagus mutiara saya mah Pak, asli. Tapi Anda mesti periksa. Ya sok atuh. Zen, Masya Allah, mutiara ini bagus, Ana suka ini, Zen. Apa sih? Saya mau bayar ini semua. Semua? Iya. Langsung dibeli semua? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bilang juga apa, mutiara saya mah bagus. Barang ente nomor wahid. Mutiara saya maksudnya. Saya bayar semua karena barangnya bagus. Ini fulus, Anda nggak pakai menawar lagi fulusnya, uangnya itu. Ini tebel pisan. Ini teh beneran Pak nggak ditawar? Ya semua Anda kasih ente, Anda nggak tawar lagi. Barang ente good. Zente artinya bagus ya? Good, bagus. Good. Ya. Alus mungkin kata orang Sunda maaf Pak. Kalau begitu Anda permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain teh orang Sunda aja yang P sama F kebalik nih nya. Orang Arab juga. Wah, Alhamdulillah ya Allah. Ini mah Abah sama Ambu masih bahagia. Masya Allah, masih lebih pisan ini teh. Terus beliin apa lagi ya? Kayaknya mau shopping-shopping ah. Tapi En harus berbagi atuh. Biar gak dinikmatin sendiri. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Gua ketiduran. Mau gua lihat ah. Kali aja dapat ikan yang banyak. Wah. Lumayan juga nih ikan. Banget ikan. Ayam juga nih ikan kalau dimasak. Alhamdulillah, urusan Abah sama Ambo di kampung udah selesai. Udah gitu bisa belanja-belanja lagi. Ih, ente meni jika sultan, jika crazy rich.
Astagfirullah, kredit kesandung. Diam lo, jangan coba-coba ngelawan. Balikin gak dong saya? Apaan ini balikin? Berani lo sama gua? Wani sih ya kayak em. Ayo. Berani sama gua lo. Balikin tuh. Halak banget jadi wadon. Awas ya nih. Copet! Kejar terus! Tolong copet! Baru kali ini nih gue liat ikan kayak begini. Astagfirullahaladzim. Gak salah lihat nih. Kok ikannya ngedip sih? Bukan ikan sembarangan nih. Gue dapet ikan istimewa. Ratu, ada apa? Salah satu keluargaku tertangkap manusia. Apa? Keluargamu ditangkap oleh manusia? Iya Ratu, aku khawatir kalau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Aku sangat takut Ratu. Bocil-bocil, lu pada ngapain lu? Saran gua, lebih baik lu pulang. Cuci kaki, lu tidur siang dah, biar adem. Bang, biarin kita bocil, tapi kita sanggup melawan abang. Hah? Lu semua, mau pada jadi jagoan? Bukannya jagoan bang, kita mau nolongin. Nih, lu rasa... Yes! Ikut-ikut aja lagi. Ajar, balikin. Ampun. Iya, lu pada jagoan dah. Ampun. Sini balikin dompet, Chan. Gua jangan diapa-apain ya, nih. Dompetnya. Ampun. Kasam. Kabur. Lemah banget. Aduh, makasih ya anak-anak. Chan udah dibantuin. Sama-sama. Sama Chen. Dari tadi Chen ngejar dari sana. Wah, sampai ngos-ngosan nggak dapet-dapet. Capek. Besar jamret. Iya kebeneran nih. Chen teh punya hadiah buat kalian. Nih, ini alat sekolah biar kalian makin rajin belajarnya ya. Ini buat Yaya. Makasih Chen. Ini buat Ilham. Rini, ini. Kasih Chen. Kalau ini spesial buat Neng Putri. Makasih ya, Cik. Sama-sama. Harus rajin belajar ya. Semakin rajin belajar, jadinya jadi anak pinter. Siap, Cen. Siap, Cen. Kasih ya, Cen. Udah kasih kita hadiah. Ya udah, kalau gitu Cen pulang ya. Dadah. Dadah, Cen. Hati, Cen. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu nih hadiahnya. Aku nitip dong di kamu. Jadi macam tuh Ma, Ai pun kan sempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Crazy Rich mau bagi-bagi. Nih. Ini buat Yuli. Terima kasih. Ini buat Oma. Oma nak, itu Oma satu kan? Iya. Terima kasih ya En. Terima kasih ya En. Sama-sama Oma. Tapi kenapa nih korang ni berlagak macam orang kaya baru, crazy rich, new crazy rich macam tu? Kamu dapat warisan ya, En? Kok bagi-bagi?
Enggak, ini mah ENT lagi ada sedikit rezeki aja. Ya udah tuh, permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini main pergi-pergi aja orangnya. Yul, ma, kayaknya si EN itu dapat bayaran main film. Oh, main film maksud Oma jadi aktris tuh, jadi kayak Raya macam tuh. Tapi Oma, kenapa kasihnya cuma kreatif kecil aja? Ini harganya murah, Oma, tau. Hei, bersyukur. Namanya dikasih itu ya syukur, alhamdulillah. Nyela orang aja, benci aku. CN baik banget ya. Iya, yeah, kita doain semoga CN rezekinya lancar. Amin. Kita dikasih terus sama CN. Iya. Yeah. Teman-teman, aku pamit duluan ya. Ya, nyebut, nyebut. Ayo udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bud. Iya, Ratu. Ada apa? Putri, Putri bisa kamu segera ke tempat aku sekarang. Oke, Ratu. Bentar ya, Putri Watayu. Terima kasih. Am. Ah, hadiah lu bagus juga, Am. Iya dong, bagus. Tukeran ya, Am. Eh, yuk. Itu kan punya lu juga bagus tuh. Syukurin aja, yuk. Ini udah rezeki kita masing-masing, gak boleh iri. Yoyo, syukurin yang didapat. Eh, gue ini di rumah buku tulis banyak banget. Tas gue udah jelek, ingat nih aja. Eh, jangan. Eh, lu belum pernah nulis kan nih pakai buku tulis aja. Pernah nulis, saya pernah. Eh, tas gue udah jelek, Am, sumpah dah. Enggak, gue banyak buku tulis di rumah. Udah, enggak. Udah, enggak mau. Ah, aku jadi pada berantem. Udah sini. Harus ketemu Ratu. Ini kan gak bisa diem banget dari tadi ya. Apaan tuh? Kayaknya penting banget. Iya, Putri. Memang ada hal yang sangat penting. Kamu ingat ikan yang tadi bersama kamu kesini? Dia adalah ibu dari ikan yang ditangkap oleh warga. Ya ampun, kasihan banget. Terus, tadi ya Ratu, pas Putri kesini, Putri ngeliat ada orang yang ngambil ikan di sungai. Pasti dia pelakunya. Putri, bisa kamu bantu untuk cari tahu di mana ikan itu? Aku khawatir ikan itu keburu mati atau dimasak. Bisa, Ratu. Terima kasih, Putri. Sama-sama. Ya udah, Putri pamit ya. Ya.